Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Adi Santoso, pada mata kuliah Grafika Komputer. Kali ini kita akan membahas mengenai kalkulasi. Di mana pada kalkulasi itu akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu derajat dan radian, terus kemudian sinus dan kosinus. Yang terakhir adalah membuat game lempar bola basket. Nah khusus untuk e, membuat game lempar bola basket ini adalah bagian dari latihan dan tugas. Nah untuk bagian latihan dan tugas ini itu nanti e, bisa dilihat di e, materi ya materi yang diunduh terus kemudian tinggal ikuti langkah-langkahnya. Nah kemudian kita bisa diskusikan melalui WhatsApp grup ya. Nah khusus untuk yang e, saya sampaikan ini dalam video ini adalah mengenai derajat, radian dan sinus dan kosinus. Nah Uh, untuk membuat game lempar bola basket nanti ketika uh, diikuti langkah-langkah yang pada materi ya pada materi ya nanti ada bagian uh, membuat game lempar bola basket itu kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya akan menampilkan hasil seperti ini di mana bola itu akan uh, memantul terus kemudian kita bisa uh, mouse kita ini bisa Menggerakkan bola ya, seakan-akan kita memegang bola terus, kemudian kita lemparkan ya, seakan-akan kita melemparkan bola ke dalam ring seperti itu ya. Nah, dan ini bisa kita ambil lagi. Nah, kalau kita masuk, uh, masukkan ke dalam ring ya. Nah, masukkan sebuah ring, nanti dia akan eh, uh, skor ini akan bertambah. Di mana disini juga ada kecepatan arah x dan arah y ya, dan tinggi pantulan. Nah. Ini semua e, dijelaskan di dalam materi. Nah, untuk langkah-langkahnya, ya, nanti silahkan diikuti di dalam materi, dan ini akan menjadi bagian dari latihan dan tugas. Ya, kurang lebih nanti tampilan seperti ini. Ya, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Ya, kita lemparkan bola, ya, seakan-akan e, kita melempar bola terus masuk. Nah, ini skornya akan bertambah, ya, seperti itu. Ya, ini contoh dari e, membuat. Game. Baik ya, berikutnya kita akan membahas bagian yang pertama yaitu derajat dan radian. Nah, dalam suatu lingkaran ya, itu biasanya kalau kita pernah belajar dulu ya matematika di um, SMA kita ya, biasanya derajat dalam lingkaran itu penuh ya derajat penuh itu adalah 360 derajat atau bisa juga kita sebut dua ya, kali pi ya radian ya. Contohnya misalnya kalau 90 derajat itu sama dengan pi dibagi 2 ya. Nah, metode trigonometri ya dalam satu processing itu mengharuskan semua parameter eh, yang ada itu dihitung ya dalam radian. Nah, contohnya ya sintaknya seperti yang ada pada layar yaitu ya degrees ya dalam kurung itu sudutnya ya nanti bisa di apa namanya dicontohkan ya kira-kira berapa sudutnya derajatnya itu. Nah, bila ingin jelasnya lagi ya, baik saya akan contohkan ya seperti ini ya, float terus kemudian diikuti oleh rad, terus kemudian ada pi terus kemudian dibagi 4. Nah, kemudian ada float lagi terus kemudian ada eh, derajatnya degrees maksudnya ya degrees terus kemudian rad. Nah ini radnya ini nanti akan menjadi sudut di mana sudutnya itu pi dibagi empat nah, sudutnya pi dibagi 4 sekitar 0,25 ya terus kemudian kita cetak print len ya print len cetak eh, di konsol nanti di konsol akan tampil itu rad ditambah dengan radian sama dengan titik dua ditambah degrees ditambah derajat ya seperti ini ya nanti tampilan seperti ini ya untuk codingnya, terus kemudian bisa kita run. Ya, bisa kita run langsung, kita lihat hasilnya di konsol. Nah ini ya hasilnya di konsol. 0,7853982 radian sama dengan 45 derajat. Nah ini kalau misalnya kita bagi dua, ya ini sama dengan 90 derajat. Nah ini sama dengan 90 derajat, seperti itu ya. Ya, ya seperti yang dijelaskan tadi, ya 90 derajat sama dengan pi dibagi dua. Nah, kalau dibagi empat, berarti 45 derajat ya seperti itu ya nah e, jadi ya sebenarnya fungsi float-nya yang ada di situ adalah mengembalikan fungsi nilai dari radiannya dan dari fungsi sudutnya dikrisnya ya nah setelah ini ya ini ya, saya menghapus kita akan membahas ya mengenai sinus dan kosinus ya nah untuk menghitung sinus uh, satu sudut, yaitu di mana nanti fungsi sin sendiri itu menerima uh, nilai parameter sudut ya dalam dalam satuannya radian ya, yang nilainya itu uh, berkisar antara 0 sampai dengan uh, 6,28 kalau di sini ya. Terus kemudian nilai yang dikembalikan itu rentangnya dari minus 1 sampai dengan 1. Nah, untuk sintaknya seperti apa? Sintaknya bisa dilihat di layar, ya. Sinus itu di fungsinya sin dalam kurung rad, radian maksudnya, ya. Nanti kurang lebih ya bisa kita lihat penjelasan programnya. Float a sama dengan 0.0. Terus kemudian, float. Terus kemudian, ada variable lagi. Ini tadi, variable a yang atas, variable in, to, ya, itu dua Berikutnya, for. integer i sama dengan 0 i lebih kecil dari 100 i sama dengan i plus 4 ya, i sama dengan i plus 4 terus kemudian ada kurung kurawa di mana nanti akan menggambar garis ya garis-garis ini akan E, berputar e, mengelilingi ya mengelilingi lingkaran jadi ya, sesuaikan dengan banyaknya garis yang dibentuk ya. i koma i 50 ditambah sinnya ya sinnya terus kemudian mm, radiannya e, tadi a Nanti ini kisarannya tadi kan sampai, ya mulai dari 0 bisa ya. Sampai dengan 6,25. Jadi kali 40. No. Nah, A sama dengan A plus I-nya. Jangan lupa kurung kurawal tutup ya karena ada kurung kurawal bukanya nah, ini ya seperti ini nah <tuh> bila dijalankan itu bentuknya seperti ini ya dijalankan bentuknya seperti ini nah ini ini bisa saja diputar ya sesuai e, kita sesuaikan dari nilai sudutnya a-nya ini ya A nya ini nilai sudutnya nanti kan dikali 40 misalnya ya kita isi aja satu misalnya seperti apa ya kayak gini ya nah. terus kemudian kita isi lagi nanti dia akan berputar sesuai dengan eh, mengikuti lingkarannya kita isi berapa 2,25 misalnya nah kayak gini terus ya dia akan mengikuti dia akan berputar terus ya 2,0 misalnya kan 0,0 tadi kan nah beda-beda tipis ininya karena tadi 25 ya 0,25 nih 0 terus kemudian salah satu ya satu Nah posisinya ini tadi kan agak miring ke sini ke bawah seperti ini. Nah dia akan berputar ya berputar. Nah ini juga misalnya kita bagi berapa ya silakan aja di disesuaikan ingin membentuk seperti apa. Nah ini ini contohnya aja. Nah ini dibagi dua. Nah jadi dia akan terbentuk seperti ini ya. Kalau ini ya ini uh, membagi lingkarannya ya nanti hasil dari i in nya ini akan ditambahkan dengan hasil dari a ya dikali 40 nah, dia akan membentuk uh, apa namanya garis-garis yang posisinya x y nya ini x y nya ini itu uh, 50 nah ini yang bagian ini yang yang nanti menyesuaikan dia berputar ya sesuai dengan apa namanya objeknya tadi ya objeknya objek lingkaran ya dia akan sebatas lingkaran seperti itu ya kalau kembalikan lagi ini normal lagi seperti biasa ya normal lagi seperti biasa seperti ini nah dia akan berputar terus ya nah berikutnya adalah e deskripsi dari atau penjelasan dari kosinus e nah dari kosinus sendiri ya itu ya nggak jauh beda dengan sinus ini tinggal ganti saja dengan eh, namanya jadi cos cosinus ya untuk bagiannya yang atas sama aja ya karena ini hanya berdasarkan sudut aja yang sudut sebenarnya sudut trigonometri ya kita lihat nah ini ya berikan sudut aja nah, ini hasil hasil apa namanya hasil awalnya dari cosinus Ya, hasil awal dari kosinus yang menghasilkan gambar seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ubah di sini menjadi tiga ya. Nah, posisinya dia kan berubah nih. Ya, kan berubah. Tapi tetap dalam satu ini objek lingkaran ini. tiga Gimana kalau misalnya kita ubah jadi 5 Nah berputar seperti ini ya itu. Ya, ini ini contoh dari kosinus. E, Berarti e, selesai ya penjelasan dari apa namanya tadi radian, terus kemudian e, sinus dan kosinus bersafung contohnya dan fungsinya seperti apa yang untuk menggerakkan objek ya tapi dalam satu objek lingkarannya. Nah untuk e, mungkin pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai transformasi objek ya ada di nanti di dalamnya ada translasi ya, pergerakan dan sebagainya nah jangan lupa ya dikerjakan latihannya yaitu tadi membuat uh, basket ya sesuai dengan yang ada pada materi ya silahkan materinya diunduh terus kemudian dikerjakan uh, apa namanya latihannya dan itu sebagai tugas ya untuk pertemuan hari ini Mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan ya, silakan layangkan di kolom komentar. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.